malam kita ada mengaji kan. Dalam mengaji tu kita banyak kawan-kawan. Adalah seorang bubur yang risau rokok dan bila saya batuk tu dia keluar hitam-hitam. Itu memang betul, cakap bukan cakap bohong. Harganya murah tetapi mengundang pada penjualan dan juga pembelian rokok seludup adalah salah di sisi undang-undang dan bahan kimia yang terkandung di dalamnya pula dipercayai 3 kali ganda lebih bahaya kepada kesihatan pengguna. Adakah ini satu kenyataan untuk menggertak pembeli? Bagi merungkai persoalan itu, 999 bertemu dengan seorang pesakit yang pernah ketagih rokok seludup. Lebih murah, lebih bahaya. Itu kesimpulan mengenai risiko yang dihadapi pengguna yang menghisap rokok seludup. Ungkapan itu juga dipersetujui Yusof Tambi, bekas perokok yang mula ketagih rokok jenis kretek sejak di bangku sekolah lagi. Saya derja 5. Lah masa tu dulu kadang-kadang kita malam-malam kita ada mengaji kan. Dalam mengaji tu kita banyak kawan-kawan. Jadi adalah seorang bubur yang merisau rokok tu, tapi kita ni lama kelamaan dia dah sedap kan. Dan mulalah beli rokok. Satu hari satu bungkus lah. Namun tabiat itu terpaksa dihentikan apabila dia mula menghidapi batuk yang berpanjangan. Menurut doktor, ia adalah tanda awal penyakit sekatan pulmonari atau dikenali sebagai COPD. Kalau dulu selalu batuk, bila saya batuk dia keluar hitam-hitam. Itu memang betul, cakap bukan cakap bohong. Bila kita batuk dia keluarlah. Yang apa yang hitamlah dia kita punya apa tu? Hitam. Menurut lelaki berusia 72 tahun ini, harga rokok seludup murah rasanya dikatakan lebih mengancam dan mudah didapati di pasaran. Ia antara faktor mengapa rokok seludup menjadi pilihannya dahulu. Namun usaha berterusan daripada pihak berkuasa dalam memerangi rokok seludup jelas membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2010 sehingga Oktober tahun lalu, Jabatan Kasam Diraja Malaysia berjaya menahan 6,000 peruncit yang menjual rokok seludup. Rampasan yang bernilai hampir RM80 juta ini telah dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia untuk pengesahan sebelum mendakwa peruncit di bawah Akta Kastam 1967. Menurut Ketua Seksyen Bahan Kimia dan OSH, Bahagian Industri dan Klasifikasi Tarif Dagangan, Halmi Ahmad, lebih 200,000 sampel rokok seludup diterima Jabatan Kimia Malaysia untuk dianalisis sepanjang tahun lalu. Peranan Jabatan Kimia dalam menganalisis sampel rokok yang dihantar oleh agensi-agensi penguatkuasa seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga APMM. Ujian yang kita jalankan adalah untuk mengesahkan bahan yang di dalam exhibit yang dirampas. Kita akan mengeluarkan laporan kimia kepada agensi penguatkuasa untuk tindakan susulan, contohnya pendakwaan di mahkamah. Jelas Halmi lagi, ujian pengesahan ini penting bagi memastikan rokok-rokok ini mempunyai kriteria rokok seludup seperti yang disenaraikan di bawah Perintah Duty Kastam 2012. Hal ini kerana kesemua rokok ini disyaki diseludup tanpa membayar cukai. Bagi mengetahui bahawa rokok yang dirampas itu jenis rokok putih ataupun kretek, pihak Jabatan Kimia Malaysia akan melakukan dua bentuk ujian makmal iaitu secara fizikal dan juga kemikal bagi mengetahui kandungan dalam rokok tersebut. Biasanya bila kita buat mikroskop, kita akan buat dua sel dia lah. Satu kita akan cek daripada cengkih, selalunya akan dapat dalam rokok kretek, dan juga kita akan cek tembakau. Ini adalah tembakau lah. Apa yang membimbangkan, kandungan bahan kimia yang terdapat dalam rokok seludup tidak diketahui dan dilaporkan lebih tinggi ekoran ia dikilangkan secara haram tanpa kawalan kualiti. Perkara ini bukan lagi sekadar mitos. Ia dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh Profesor Madya, Jabatan Bioteknologi, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya, Dr. Chandran Somasundram. Kajiannya mendapati kandungan tar di dalam setiap batang rokok tidak sah jenis kretek melebihi 45 mg berbanding paras yang dibenarkan oleh undang-undang negara iaitu 15 mg.
kalau kandungan tar dan nikotin tinggi, kesan pada paru-paru lebih tinggi. Kajian kami menunjukkan ada campuran bahan kimia dalam rokok seludup. Mungkin yang ni untuk memampatkan lagi rokok supaya ia nampak lebih berat. Tambah candron lagi, rokok tidak sah juga boleh dicemari bahan kimia beracun. Ekoran penyeludup sering menyembunyikan barang larangan itu di lokasi yang kotor. Sekarang ni kerajaan telah membuat beberapa penambahbaikan. Jadi menetapkan kandungan tar nikotin dan juga rokok sah mempunyai label gambar-gambar untuk memberitahu pengguna tentang bahaya merokok. Kesemua ini tidak terdapat dalam rokok seludup. Risiko bahaya rokok seludup harus dipandang serius oleh pengguna. Menurut rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, hampir 3,000 kematian dicatatkan pada tahun 2012 kerana kanser paru-paru dan 91% daripada jumlah kematian ini berpunca daripada tabiat merokok. Kesihatan Yusof kini dilaporkan lebih sihat dan stabil sejak meninggalkan rokok seludup lebih 5 tahun yang lalu. Dia juga kini aktif berkongsi pengalaman dengan penduduk kampungnya agar dapat dijadikan sempadan.